Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Eti Kusnaini dari Satbimas Polresta Bogor Kota. Kebetulan ditugaskan juga sebagai konselor di Polresta Bogor Kota ini. Salam Pramuka. Oke Kak, lapor mengenai kegiatan ini apa aja Kak dan tujuannya? Baik, kegiatan konselor ini selain kita menerima permasalahan yang ada di anggota, baik dari yang operasional maupun yang staff atau pembinaan, kita juga menerima konseling tentang sebelum nikah atau pranikah, ataupun konseling permasalahan dalam rumah tangga, ataupun juga konseling tentang pelaksanaan tugas yang mana saat ini memang sedang padat-padatnya tugas di kepolisian ini, seperti operasi mantap data yang memang sudah dimulai dari bulan Juni tahun 2022 sampai nanti puncaknya tanggal 14 Februari 2024. Harapan kedepannya untuk kegiatan ini apa ya Kak? Baik, harapan kita supaya masyarakat juga mengetahui bahwa tugas kepolisian itu tidak hanya mengatur lalu lintas, bindu ke sekolah, penangkapan baik dari kriminal ataupun pelaku pengedar atau pengguna narkoba, juga preventif dari samapta melaksanakan patroli, ada juga dari fungsi pembinaan itu sumber daya manusia atau SDM melaksanakan konseling untuk anggota yang memerlukan konseling ke kita. Oke Kak, ini wawancaranya, terima kasih ya. Ya baik, semoga TV Pramuka tambah sukses dan bisa menyebarkan tentang kebaikan, juga bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa tugas kepolisian tidak hanya yang tugas pokoknya saja. Himbauan kami sekali lagi melalui TV Pramuka ini, masyarakat apalagi anak muda tidak menggunakan knalpot brong, juga tidak melakukan tawuran baik itu di sekolah ataupun di lingkungan, supaya semuanya keamanan ketertiban itu bisa tercipta karena Harkam Timas milik kita semua. Terima kasih TV Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.